Sepengetahuan saya tentang persoalan Kendeng hingga menjadi sebuah isu nasional. Dulu mungkin isu tentang rencana berdan pabrik semen dan penambangannya kita lakukan aksi di jalanan yang turun depan kantor bupati, kantor RBH, depan di dewan. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Mas Intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang saya penambangan yang masif dengan alat berat itu mulai besar-besaran dilakukan mulai tahun 2018, mulai dari Kecamatan Sukowilo. Penambangan besar di daerah sini dimulai dari tahun 2016 di Desa Wekil, terus 2017 di Dukuh Melawat Desa Baleadi, terus 2018 itu di Desa Kedung Winong sama Gadudero.
2 tahun terakhir ini yang besar di Desa Bayadi itu alat-alat berat banyak di sana, besar sekali. Sebelum 98 belum ada penambangan yang sebesar seperti tahun 2020 ini, 2019-2020. 98 hanya penambangan lokal yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengambil batu agar tanahnya bisa rata untuk jadikan rumah. Niku adere wonten alat berat. Niku nggih. Namung mertosno nggih sing gedung winong. Nggih gedung winong niku sing awal gedung winong. Nggih warga sekitar menawa niku. Para penambang tradisional atau penambang manual itu membuka lahannya sendiri dengan tujuan membangun rumah di wilayah yang di atas bekas penambangan itu, ketimbang membangun rumah di wilayah lahan produktif. Kalau kita berjalan di utara jalan, mulai dari Sukolilo sampai Desa Prawoto di Kecamatan Sukolilo itu jaraknya 10 kilo. Sebelah kanan jalan itu adalah lahan-lahan produktif untuk tanam padi, tanam jagung, dan apa semua. Ketika komunitas masyarakat itu semakin banyak dan dia butuh papan untuk rumah tinggalnya, lereng-lereng pegunungan Kendeng yang di belakang rumah penduduk itu yang tadinya batu, terjal, kering, kerontang, semua didatarkan. Materialnya diambil setelah menjadi tanah datar. Tanah datar, sekarang bisa dibuat perumahan semuanya. Harga mati buat saya, sekarang ini dari as jalan PU tidak boleh lebih dari 500 meter yang bisa ditambang. Itu pun di luar kars yang ditentukan oleh ESDM. Dulu penambangan manual itu sama tenaga manusia itu cuman lingkupnya kecil. Nek sak menika niku sing mboten alat berat ya. Niku meh pundi daerah wonten. Penambangan di sini pakai alat sama manual itu sebetulnya lebih banyak pakai manual. Kerja itu sampai naik ke atas, sampai taruhannya nyawa. Kalau andai kata masyarakat sini mau mendatangkan alat itu pasti nggak kuat karena ongkos dan biaya alat berat itu mahal. Makanya kalau kita masyarakat sini pakai manual itu ya cukup untuk satu hari, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, daripada kerja merantau itu kan belum bisa dipastikan dapat rezeki dari sana. Menurut hitungan saya, para penambang tradisional atau penambang lokal itu yang sudah turun-menurun atau puluhan tahun yang sejak saya masih kecil itu sudah ada, kira-kira kalau kita hitung luasan sekitar 25% dibandingkan penambang pakai alat berat yang kiranya hampir 75% menghabiskan luasan lahan yang ada. Kalau sekarang tuh lingkupnya besar, jadi dengan jangkauan berapa tahun tuh udah memakan lahan banyak hektar. Masyarakat sendiri itu membutuhkan daripada beli namanya pasir hitam itu kan mahal. Kalau kita pasir putih ini harganya kan murah. Satu red itu angle itu kan harganya cuma 200.000. Tapi kalau pasir yang hitam hampir 1 juta. Perbedaannya sangat banyak sekali. Bebatuan itu berguna untuk bangunan. Bukan hanya bebatuan, remah-remah daripada batuan bongkahan itu ada namanya padas. Yang itu kalau digiling akan bisa menjadi pasir putih. Setelah saya uji lab di Sukovindo, kadarnya ternyata itu kualitasnya lebih baik dari pasir Merapi. Pemilik tambang itu orang daerah sini, orang lokalan. Seperti di Wegil, orang Wegil. Di Baleadi, orang Baleadi. Di Kedung Winong, orang Kedung Winong. Di Gadudira juga orang Gadudira. Ya, artinya itu malah orang lokal sendiri yang menyewa tanah tetangganya sendiri-sendiri. Penambang itu rata-rata itu kalau nggak beli, itu menyewa.
pada yang punya lahan, masyarakat sekitar. Kandungan batu yang ada di Pegunungan Kendeng itu adalah CaCO3. CaCO3 itu kalsium. Apa sih produk turunan dari itu? Ketika batu CaCO3 ini dibakar, O-nya hilang, menguap jadi Ca. Kalau orang desa namanya gambeng. Yang kedua yang belum banyak dipahami, bahwa CaCO3 itu pada prinsipnya kalsium. Ternyata pakan ternak ayam, kalau dia tidak menggunakan kalsium, maka pertumbuhan tulangnya akan lambat dan ayam itu tidak bisa bertelur. Maka sekarang ini bukan lagi dijual untuk padas, tetapi dijual untuk makanan ternak, ya. Bukan hanya itu, ketika kita giling dengan mesnya itu mes 1000, itu bisa untuk bahan pasta gigi. Ketika kita giling untuk mikron, mes 2500 up, artinya ke atas, itu adalah untuk pabrik campuran susu bayi. Bukan hanya itu, masih ada ratusan produk turunan lain dari ini. Yang paling dekat adalah bahan yang paling limbah, itu ketika kita giling, kita presur lagi dengan mesin press dengan kekuatan 60 ton, maka akan menjadi bata ini, namanya interlock. Kastil-kastil, benteng-benteng yang ada di Eropa, itu dibuat dari ini, sudah mendekati marmer. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam bebatuan yang ada di Pegunungan Kendeng ini, jangan terus dijual mentahan apa saja, diolah. Sekarang jadi bata semacam ini, harganya tentu bisa 25 kali lebih mahal daripada kita jual pasir putihnya. Maka biarlah diolah masyarakat sendiri seiring dengan kemampuan daya pikir pengolahannya. Tidak harus hari ini, mungkin bisa anak kita, mungkin ada cucu kita dan semuanya. Jadi yang sekarang diusulkan masalah tambang dan apa saja, hakikatnya saya membuka space dan ruang. Setiap jengkal lahan langsung kita bangun. Kebanyakan pegawainya itu yang bagian alat berat itu dari luar daerah sini. Ada orang Purwodadi, ada orang Cilacap. Kalau pekerja orang lokal itu biasanya pekerja kasaran. Kalau masalah dampak ekonomi buat masyarakat sekitar itu tidak terlalu signifikan masalahnya. Itu masyarakat sekitar itu jarangnya bekerja di pertambangan. Belum pernah pihak penambang itu memberi bantuan atau apa itu, belum pernah untuk warga sekitar yang terdampak tambang itu, belum pernah. Harusnya ketika ada penambangan yang masif itu, harusnya kesejahteraan masyarakat sekitar harus jadi tanggung jawab mereka, katakanlah penambang, ya, karena dampaknya sangat luar biasa. Yang dekat itu getaran, bising, debu, dan longsor. Dampak lainnya itu kalau sekarang itu beroperasi sampai malam, termasuk truk besar itu pengangkut material itu nyampe jam 1, 2, nyampe jam 3. Akibatnya ya itu, warga ya sekitar bising. Kalau malam tuh bisingnya itu sampai ke desa-desa lain. Tidak ada dampak atau manfaat positif yang diberikan kepada warga sekitar terkait penambangan yang masif itu. Menurut saya, terkait penambangan liar dan pembalakan liar yang diuntungkan juga mereka yang mengambil, atau katakanlah ada beberapa oknum, ya. Jelas kalau yang dirugikan tetap masyarakat kecil, keseluruhan masyarakat yang kena dampaknya. Intine niki tiyang sak niki niki diluru dunya. Angger warek wetenge duwite berah. Mbok mboten nek eling napa-napa. Setahu saya itu hasil tambangnya itu dibawa ke arah timur, yang terbesar-besar itu ke arah timur, yang terkecil-kecil itu
kebanyakan ke arah barat. Hasil dari penambangan itu di sepengetahuan sedikit informasi yang kami dapat itu diarahkan ke Purwodadi, kalau tidak salah seperti itu. Kebetulan saja di samping kita butuh space ruang, ada proyek strategis negara, yaitu pembangunan tol Semarang Demak. Jadi ada korelasinya semacam itu. Terkait perizinan yang dilakukan oleh penambangan, hanya satu yang saya tahu dari SDM satu ini yang punya izin. Ini yang saya tahu. Yang lainnya tidak ada. Ketika kita klarifikasi di SDM, izin itu pun setelah penambangan dilakukan, setelah 2 tahun sudah berjalan, baru ada izin keluar. Protes ada, tapi hanya sebatas di dasar permukaan saja, nggak nyampe di atas atau yang pemangku kebijakan. Ya sekedar protesnya orang desa, pasti protesnya cuma mulut ke mulut. Kita sering mengeluh, cuman ya kemana kita harus mengadu itu yang juga menjadi kebingungan masyarakat. Dani tuh. Itu sanjungi yang daerah CMBK dekat itu, Pak? Iya, dekat. Kita nih kita nemen tentang kita sendiri. Dah, buat saya itu lah. Baru sakit pun itu. Kebanyakan tuh masyarakat itu takut sama yang punya tambang, karena yang punya tambang kan kebanyakan kan punya di belakangnya kan orang besar. Ini rumah Sono Keleng, basis besar kegiatan jaringan masyarakat Pasir Gunung Kendeng atau terkenal CMBPK, dan selalu buat kegiatan atau aktivitas gerakan melibatkan jaringan-jaringan luar daerah yang hadir ke sini untuk kegiatan peduli lingkungan. Ada penambangan masif kurang lebih 300-500 meter dari sini. Kegiatan di sini jarang dilakukan atau sama sekali tidak ada kegiatan. Bila mana ada kegiatan itu hanya di Rembang dan di makam Yupatemi yang ada di Tabak Romo, yang di situ tidak ada penambangan yang masif. Ini bekasnya. Saya tidak tahu kenapa tidak ada gerakan atau kegiatan yang dalam CMBK ketika ada penambangan masif di Les Kolilo. Sampai dengan saat ini yang saya tahu ada, kalau nggak salah, tahun kemarin, dan di bulan April, kalau nggak salah juga pas peringati hari bumi yang dilakukan oleh CMBK. Bon biasa wong Panji sedaya niku kancane kabeh dulure kabeh. Ndang nggih diumbar. Lah kanca dhewe niki dulur dhewe. Lah wong iku butuh mangan, ucapane ngoten. Lah masa upamane dipun sanjangi mengke nek mboten napa. Lah intine ra tukaran. Lah moko nek tukaran iki mboten kampung gawean, iso-iso malah dadi paten-paten. Nggih ta mboten? Kalau di wilayah kami, tetap aku lawan. Apapun bentuk, apapun risikonya. Dan ini pun lo alami deh, Ben. Lo manggih pengdungin lo. Dan ini, butuhnya rak. Ini kok rak, wonten nanu ya. Hari Kartini, kepindahan. Lah terus programnya Pak Jokowi rak ono kupit. Tiangnya adikan Tenggrio. Ampun, kisah-kisah. Sangat tenang. Lho malah tambang niku diwontenke alat berat. Lah sing mriki warga niku ngemutke. Wong iki ana
istilahnya Hari Kartini, terus wonten peringatan Hari Bumi tanggalan ae. Dadi sik tigang dinten iki hitungane berturut-turut arek gas dinten ya. Lah dimutke cak wargane sing nderek tambang niku mbotenan mboten nrimo istilahnya. Saya tidak seudon dengan masyarakat Sukolilo, Pak. Katanya perjuangan sampai luar negeri, mana hasilnya? Penggalian-galian, Pak, gunung, bebatuan, merajalela. Karena apa? Situ ya ada tokoh-tokoh yang bisa menyelamatkan, kok enggak bisa? Ada apa? Ada apa? Bisa kaya dhisik mungkin kemungkinan ana isu-isu sing memecah belah sedulurane awak dhewe iki. Mungkin kaitane dana apa piye aku ya ora paham sumbere kondirane iki. Kemungkinan iki kuwi sing mare mecah belah. Terus sijine kuwi lorone kan mergo cara sing ngancam kene kan wis rada mundur alon-alon. Mbah bakal majune mbok ora ngerti. Nek sementara kan ngono. Jadi awak dhewe rada ana ketenangan ngono lho. Rada ngayem-ngayemno iso kumpul karo keluarga. Masalah yang sekarang dihadapi adalah kenyataan bahwa kekompakan masyarakat sudah sulit dibangun kembali. Beda dengan saat menghadapi rencana pembangunan semen Gresik di wilayah Sukolilo. Kalau menurut saya, ada dua hal yang ikut jadi penyebabnya. Yang pertama, adanya adu domba oleh pihak yang ingin jadi saluran tunggal penolakan. Kedua, adanya upaya untuk menyebut gerakan rakyat sebagai gerakan kelompok sawit. Ini yang membuat banyak orang lantas kehilangan kepercayaan untuk bergerak kembali. Bayangkan, lewat publikasi di luar negeri sekitar tahun 2009 sudah ada yang mulai membangun citra bahwa ini adalah perjuangan kelompok sawit. Perjuangan rakyat sekolah menolak untuk semen tiba-tiba dihapus begitu saja, diubah menjadi perjuangan kelompok sawit. Ditambah lagi di tahun 2010 pembimbing mereka membuat diskusi di Australia National University. Judul diskusinya Samin vs Semen. Narasinya persis seperti yang kemudian dibuat film pada tahun 2015. Aneh kan? Tidak cuma sampai di situ saja. Mulai tahun 2013-2014, framing macam ini pelan-pelan mulai digaungkan lewat salah satu media besar di Indonesia, yang lantas diikuti banyak media lain. Ironisnya, setelah itu publikasi tentang kendeng termasuk publikasi video hanya buat lewat satu pintu, yaitu pintu mereka. Dan sekarang sedang dibangun narasi bahwa kelompok Samin adalah masyarakat adat dan secara tersirat kendeng adalah tanah adat mereka. Luar biasa kan? Para perancangnya memang sangat sistematis. Bagi kami ini benar-benar skandal yang memalukan, sangat memalukan. Ini sebenarnya soal lingkungan atau soal jualan identitas Samin sih? Sekarang, kamilah yang secara langsung merasakan akibatnya. Sulit menggerakkan orang saat penambangan merajalela di wilayah kami. Thank you.
Thank you.